Oke, welcome back to my channel, dan di sini kita akan unboxing lagi Merzusis, di mana di sini adalah router yang menurut saya terbaik ya. Jadi kita sudah lama survei ya. Dulu kita pakai TP-Link yang pertama, terus pakai Netis, ada yang pakai Tenda, ada yang pakai Totolink. Nah, yang terakhir ini pakai Merzusis. Untuk TP-Link tuh biasanya tuh hang, terus yang Netis itu juga hang, Tenda itu sering banget ke reset, terus yang Totolink itu juga kadang looping. Dan terakhir kita pakai router Merzusis, itu normal-normal saja. Nah, ini kita beli ada 5 pieces untuk pemasangan baru yang dimana tidak di cover oleh OLT ya, jadi kita pakai HDD karena OLT nya ke salah satu jalur sudah penuh. Dan inilah bentuknya dari Merzusis yang menurut saya terbaik, tapi ya terserah ya, kalau yang lain mungkin ada yang terbaik lagi ya, itu pendapat masing-masing ya. Dan ini tampilannya seperti ini untuk routernya Merzusis. Dan biasanya kita hanya pakai alat kabel dan adaptornya. Untuk kardusnya kita buang. Kita hanya pakai ini saja, 1, 2, 3. Dan ini di Totolink ini, Merzusis ini, itu dia saya sangat suka karena dia ada fitur VLAN. Dimana nanti mungkin inputnya dari WAN. Terus dia dikasih VLAN antara satu pot, salah satunya ini ya. Jadi itu yang saya suka dari Merzusis. Yang TP-Link bisa juga, tapi saya lebih suka ini karena memang banyak sekali yang saya pakai di jaringan saya tuh Merzusis. Kemungkinan ada 100 lebih ya untuk router ini. Jadi ini harganya sangat murah, sekarang naik ya. Sekarang naik, tidak seperti yang kemarin, sekarang itu harganya 135 kalau tidak salah ya. Ya, ini saya beli dari tempat langganan, ini 135.000. Bagi yang mau order atau mau beli si Merzusis ini, nanti bisa langsung join atau klik link di deskripsi ya. Nanti saya lampirkan dan saya akan langsung menuju ke salah satu toko yang dimana memang termurah ya, dan dia itu ada di Shopee dan Tokopedia tentunya. Oke, jadi itu dulu untuk kali ini unboxing dari Merzusis, semoga bermanfaat ya, dan kita akan bertemu di video selanjutnya. Bye bye, see you.